catch 'em all. Oke, guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game PES 2017 T99 PES 2024. Setelah kemarin kita kehilangan Bellingham ya, dan kemarin mungkin hari terburuk gue gitu kan ya. Karena salah satu hari terburuk gue karena gue udah kalah sekali ya kan, peringkat gue turun kan. Terus gue kalah sekali, terus draw, peringkat turun, kehilangan Bellingham gitu kan. Kacau situ, kekuatan tim juga turun sekarang ya suatu. Dan hari ini gue akan coba lawan Liverpool dan gue akan coba bangkit. Gue bisa menang lawan Liverpool, kita optimis bisa menang. So langsung aja guys ya ke pertandingan lawan Liverpool terlebih dahulu. Karena hari ini berat-berat guys lawannya guys ya. Pertama Liverpool, yang kedua MU, ajir. Oke. Di sini hanya Carvajal yang nggak bisa main. Terus untuk penggantinya Walker mana? Oke, aman Walker ya. Kita pakai formasi baru by the way ya. Karena kan nggak ada apa namanya, nggak ada halan. Gue coba ganti formasi guys. Oke, aman. So, oke. Cuman Carvajal doang yang nggak bisa main ya. Let's kick off. Bener ya, kok nggak ada suaranya? Di gue nggak ada suaranya cok. Semoga aja guys ya, karena ini pertandingan penting, jadi semoga gue menang ya, harus bisa menang gue guys. Untuk apa namanya, untuk bisa merebut kembali posisi pertama klasemen guys. Dan kenapa gue mainnya di Old Trafford dulu, bejir. Kacau cok, mainnya di Old Trafford dulu cok. Bagaimana ini? Oke, apa-apa. Messi. Dua god gue taruh di depan ya, Messi sama Ronaldo. Messi gue jadiin AMF, Ronaldo jadi CF guys. Terlalu pelan Ronaldo nya lah guys. Panji lawan mantan timnya by the way. Iya gue baru ngeh cok. Mulai cepat. Dan ini mungkin Liverpool mainnya akan garang kan, akan apa namanya, press kayak gitu loh. Nah, gue pernah di Liverpool juga cok, gue pernah di Liverpool ya kan. Ini masih pinangkat krilis, sayang sekali bro. Bisa pisang gue aja gitu ya, dapis. Pada napis lagi, pada napis, angkat. Ronaldo, buset anjir, kipernya cok. Baker, anjir, nggak ketenang cok, malah tenang aja guys. Apa gue masih? Mas banget. What now, bro? Ini, nice, nggak apa-apa. Gak apa guys, kita konek lagi guys. Gue punya Ronaldo yang bisa nyundul, tenang aja guys ya. It's corner kick. Panji sih kalau mainnya nggak benar sih kacau Panji. Lu guys sulit gue kan. Mana ya? Oke Messi, angkat Mes. Sundul Ronaldo. Ruben Dias ternyata guys nggak apa-apa lah. Wih, kaget gue. Mantul gitu bolanya, mantul ya guys ya. Oke, dia pasti jauh guys. Nah, benar kan? Karena yang minta bolanya udah gue jagain so si apa ya tadi yang minta bola guys. Ini masih Vini, nice banget, tiga pemain langsung pas Vini, harap ini Ronaldo nya gitu telat cok, salah, ini gue langsung oper aja, panjaik sih sumpah ya, ngeselin juga itu penghalang cok, penghalang pemain-pemain ini guys, apa namanya, malang pemain-pemain Liverpool untuk cetak gol. Van Dijk ya, kamu harus bener Van Dijk sumpah sih. Wuuuuh, gak ada yang minta bola, dia kasihan cok. Asli opsi yang bagus sih untuk shooting guys ya. Ben, air Ben. Pemain Liverpool cuman Van Dijk doang ya, ini gue ya, mantan pemain Liverpool gitu kan.
Baru guys. Kita bermain dulu position bola guys ya. Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk. Anjir. Cok, sumpah gak ada yang minta bola barusan, cok. Kacau. Bagus banget. Ya apa sih? Pelanggaran apa anjir itu bola sih? Itu bola itu sih. Kacau wasit. Tiba-tiba pelanggaran, cok. Biasanya kagak. Mentang-mentang lawan gua, lawannya gua gitu kan. Dapat nice banget ya. Nah, tuh kan gua lagi nyerang tiba-tiba di periwit. Sumpah itu 1 menit sih gua enggak apa namanya? Enggak yakin itu 1 menit teman aku guys. Teman aku 6 menit ya guys. Aduh. Nih lu ngomong gua. Beri catatan orang gua, cok. There's always a plus side to a scoreless half. Defenses are doing what they should, and it's going to take good imagination to break the deadlock here. Mas pada Van Dijk, Grealish. Mas pada Grealish kosong, Grealish lari atuh jangan. Ah, Grealish muncul. Looks like a good ball through. Gua kira bakal ke tengah lo, Messi udah minta anjir Grealish. The fuck man. Sumpah Grealish, nggak nyangka gua Grealish bisa kayak gitu Grealish. Messi udah kosong di tengah ya Grealish ya benar-benar. Jangan dia. Nice banget. Cristiano Ronaldo. Who's gonna make this theirs? For a moment you felt that was going somewhere. Kenapa sih itu sih? Sumpah kenapa enggak pernah ke Messi itu? Kayaknya gua harus ganti Grealish, guys. Well, that's not the cross he had in mind. Kita ganti Grealish ke Messi ya kan? Messi kita ganti dengan pemain lain gitu. Kacau, sumpah kacau pemain gua, cok. Orang udah ke tengah dioper ke situ, bener lu. The sort of defending whistle's gone, that's a foul. Kyle Walker pumps Kyle forwards. Walker. They've got it back as soon as they gave it away. Bener sih, Van Dijk sih asli. Trying to expose the center of that defense to runners. Makes for some terrific movement. It does, and they may be hit on the break. Sumpah Messi, Messi babi. Forward to stretch them out. Gak ngesel juga tuh Messi tuh. Ya Allah. Malah lepas gitu bolanya, cowok. Dilepasin gitu, cowok. Bener-bener. Out for a throw. Sabar, gue mau ganti dulu guys. Sabar ya. Anjir, the fuck are you doing, maafin. Neymar bisa? Oke, bisa. Let's go guys. Kita lihat Neymar ya. Di pertandingan sebelumnya bagus. Tries to dink it in. Made sure that that won't get through. Lihat yang ngambil siapa, cok? Bener-bener anjir. Yang ngambilnya sebelah sana dong, ini dong. Ameh, bener. Messi! Aduh! What's wrong, Messi? Peluang emas 24 karat, Messi. Asli, what's wrong, Messi? Ada apa, Messi? Masih gue gak nyangka sih, Mes. Kok gitu lu, Mes? Tuh si Vini bener-bener lepas, cok. Gua nggak nyuruh lo lepas. Nih. Very well to intervene. Ah. Tidak. And stalemate. One, if not for fans, then perhaps for coaches. Messi, sumpah. Organization and solidity. Little cutting edge at either end, and it finishes 0-0.
Thoughts on what we've just seen? Yeah, I think the first thing to say is that the draw is about the right result. It had everything you want in a clash of this nature, the commitment, the passion, great ebb and flow to the game, and I think everybody can go home with a little bit of satisfaction from this. And with that, it's time for Alisson, no man of the match. Menurut gue sih Van Dijk ya, malah pemain sih, karena berhasil menghalau beberapa serangan dari mantan timnya sendiri. Cok, ini rambut gue gunting lama-lama nih. Hotspur. Ah, menang Hotspur, cok. Kita semua kita dua-duanya tergeser Hotspur, berat bener anjir. Oke, nextnya lawan MU, guys. Berat nih lawan gue nih. Saya telah menemukan pemain yang sangat spesial. Siapa itu? Udah tuh rambut gua, udah gua beninin enggak balik lagi, cok. Udahlah, beninin. Siapa nih? Salah kan? Halan sih masih lama harusnya. Ke Taylor, CMF. Cuma gua ada banyak sih, cok. Melihat main. Gua masih bisa transfer enggak sih? Azak, CMF ke Taylor. 24 tahun sih. Cobalah nego-nego saja ya guys ya, gampang lah jadi nggak nyaman guys. Aku lagi nego banyak cok, mulai dari Pedri, Valverde, Rodrigo, Ketalo, De Kowalski gitu kan ya, beberapa tuh langsung guys. Oke, okay. De Gea please kamu bisa main ya. Nah banget, banyak cok. Davies kita ganti dengan Mark Cucurella, ini kita ganti. Carvajal sumpah tau gitu gue lepas aja Carvajal, beli yang RB kayak yang lain guys. Gue bisa main mulu Carvajal sumpah dah. Messi tidak bisa main. Angkara Messi. Kita ganti dengan Neymar guys. Nah semangat. Ini nih Alan, satu pangan lagi, let's go gak sih? Satu match lagi. Kick off. Berarti harusnya udah lawan apa namanya ini ya, MU itu harusnya Alan bisa main. Harusnya ya, gue gak tahu sih. Kalau misalkan satu minggu dua pertandingan sih gila sih. Perangkat pertandingannya gila sih, panitianya cok. Tuh lihat gue tuan rumah tapi gue mainnya di kandang MU. Aku tak mengerti bagaimana ini. Posisinya tuan rumah gitu kan ya. Gue kayak merantau gitu loh, merantaunya ke rival malahnya. Oke Neymar, Gavi, Sule, Walker, kembalikan pada Walker, Mas Walker, masih bola Walker, Ronaldo, sayang sekali. Loh, kalau di sebelah sana ada yang minta terus kosong pasti udah pernah kesana guys, pasti itu mah guys. Sliding lagi ya. Kalau misalkan di sebelah yang mintanya udah gue jaga, itu gak akan dioper guys, pasti perannya langsung jauh gitu. Wes mantep banget Ruben Sanadi. Vini, Sabar, santuy gitu ya main bola tuh, santuy. Yang tenang pasti menang. Udah lama gue gak bilang gini guys. Tries a through ball. Now it's Martial. Promising cross. Gile Gavi sumpah. Barbar banget anjir Gavi, cok. Opennya ke situ ke kiper, coy. Thrust towards the front line. Cristiano Ronaldo. Enggak keburu koper, keburu ditahan 3 orang, cok. Ronaldo barusan. Ngeri-ngeri sedap, cok. Back kiper MU siapa sekarang ya? Cristiano Ronaldo. Salah bro, itu Neymar kosong, kenapa ngopernya ke Vini ya? Aneh dong. Neymar kosong doper ke Vini anjir. Nah mantep banget. Oke. Ronaldo. Gavi. Grilly angkat. Cristiano, kemana Cristiano? Gawang kosong, mana ke situ ya guys ya? Aduh guys,
anjir, Bang Dodo, Bang Dodo, yang bener dong Bang Dodo. Udah enak banget gitu, ini tuh kosong gitu gawang, dia pernah ke situ, si Vininya diem lagi. Vini yang bener dong, ayo come on Vini. Neymar. Good challenge, he just stood firm. Masih grilis, masih grilis. Waduh, kita pelanggaran guys, sumpah guys. Kacau itu, kacau, kartu sih, kartu sih. Kacau itu mah, cok. Lihat udah di sliding, gua udah oleng itu kan, itu di sliding lagi. Si McTominay, dasar. Kacau itu harus. Udah susah ya bro ya. Gimana ini bro, atur nama latih gimana sih? RS tuh yang ini ya. Yuk, mana ke belakang situ guys, bener. Aneh-aneh aja, cok. Orang itu kosong di tengah, oper ke belakang gitu. Gue gak ngerti, cok, ada apa gitu dengan Neymar, guys. Nice banget, Kundo. Gundogan, Iker Gundogan. Ada Vinicius. Vini, Vini angkat. Ronaldo, goal, let's go. Dengan sudut yang sangat sempit, Ronaldo bisa mencetak gol. Itu dia kelebihan, Ronaldo bisa nyundulnya, cok. Real class, dia coy. Dia, mantap banget, cok. Kalau Haaland bisa main sih, gue akan coba mundurin Ronaldo jadi AFF gitu kan ya. Haaland jadi CF dan Messi jadi antara RWF atau LWF guys. Perlu guys? Kursi gue cok, kursi gue gak enak kan. Ya Messi antara RWF atau enggak LWF guys ya. Kalau dilihat dari kaki kiri ya kan, dia kan kaki kiri kan Messi kan ya. Bisa jadi sih gue jadiin RWF guys. Karena biar enak untuk syuting, tapi kalau untuk umpan sih kayaknya enggak. Jadi kita proyeksikan untuk apa dong? Nah itu masih gue bingung guys. Kalian kasih saran dong guys. Messi enaknya bagus di mana guys? Mana guys? Di RWF kah? Apa LWF kah? Yang pasti gue gantinya Grealish sih. Karena kan? Nice banget cok. Tadinya itu kenapa bolanya kena ya? Nah, oke. Okay. Taruh. Ya, berarti gue gantinya Grealish sih. Grealish juga ganti dengan Messi, guys. Untuk finish juga gue ganti, cok. Lah, bola kameranya ketinggalan, cok. Bener. Bus. Emang gak ada yang inisiatif ambil gitu ya? Grealish delivers. Ini kan sekarang posisinya RWF ya. Dan posisi ini sebenarnya LWF guys. What? Ronaldo gua di sliding gitu mau pelanggaran dong. The God bro, the God. Eh ya Ronaldo juga mantan pemain MU ya. Iya ya, benar ya. Tahun berapa sih? 2007 ya MU ya. Di Ronaldo, Ronaldo ya MU yang awal ya. Yang terakhir 2019 2020 enggak sih? Benar enggak sih? Gua lupa lupa ingat aja. Neymar coba akan shooting. Wow, what the fuck? Ah, Walker, gue, sumpah gue udah Neymar shooting, gue simpan stick gitu kan. Waktu Walker megang bola, gue langsung refleks ngambil sticknya gitu. Aji, Walker, nice banget dah nih, shooting langsung. Itu sih maksud gue guys ya. Gak ngangkat, coba biasanya pada loncat, loncatnya agak telat. Pencetnya agak telat ya pemain-pemain MU ya guys ya. Jadi keburu ketahan duluan guys. Nice Walker, mantep banget Walker. Kita sudah unggul 2-0, kita harus berhati-hati ya. Ih sumpah harusnya Cucurella dapet lagi tuh. Bolanya udah deket banget sama Cucurella aja. Absolutely. Nice banget gajikan Neymar aja. Ayo. Suka aja gajikan Neymar. Who's in the best shape so he can use that information now to juggle his squad. Tries a through ball dashing forward at pace. Nice, bersih bersih bro, bersih bro.
Bersih bro. Manchester is blue kah? Bro, Manchester is blue bro. Kita buktikan bahwa Manchester itu is blue ya. Walker. Walker, angkat Walker. Check release. Salah bro, itu padahal Vini kosong ya, salah. They've got it back as soon as they gave it away. Defending was strong and firm. Looks like a good ball through. Cut out in the. Kenapa itu Gundogan kosong ya, opernya ke situ sih? Kyle Walker. Aneh gue mah. And the through ball is intercepted. Tadi Ronaldo pada bisa apa namanya? Back pass ke Ronaldo ke apa namanya Gundogan guys, tapi ya udahlah kita menang-menang guys. Mantap. Mantap banget cok. Sumpah gol yang gua enggak nyangka banget itu Walker guys ya. Gua tahu Walker tendangannya juga enggak terlalu shootingannya enggak terlalu bagus-bagus amat gitu kan. Ya. Tapi itu bisa gol cok. Asli semuanya kaget gitu. Bagus banget cok. Ya tuh. Hanya satu shoot dari MU dan itu pun off target guys ya. Manchester is blue. Welcome to the end of the match. Bola muntah diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh Walker dan sehingga menjadi gol. This is Walker bro. Tottenham menang, bejir lah Tottenham, ngeselin juga kamu ya. Liverpool draw, aduh Liverpool draw lagi ya. Cuma Tottenham aja musuh gue coy sekarang. Ini ada dua co, Tottenham yuk, siapa yang bisa mengalahkan Tottenham aja. Bukan sangat berterima kasih. Oke, okay, next kita akan lawan Brentford. Nah ini baru lawan Brentford guys. Oke okay, ada pembaruan guys, gimana ini? Gimana? Ini kan keuntungan gue, apa namanya? Rekrut awal-awal jendela transfer dibuka ya ditutup gitu kan ya. Untungannya adalah mungkin ya, mungkin aja ini mah harga transparan. Harga pasarannya itu turun guys. Karena kan si kualitas atau skill dari si pemainnya itu belum bagus banget gitu. Kalau misalkan gue nego di akhir mungkin kelihatan skillnya udah bagus dan transfer anggarannya atau biaya transfernya itu digedein gitu, bisa jadi guys. Oke. Okay. Di sini ada yang baru ini 9 Ojo Rodrigo 9 cok. Rodrigo 9 cok cok. Ini 7,3. Coba perubahan detail. Kalau misalkan nego turun bisa sih turunin guys, turunin dikit lah ya Hotspur. Sayo Kulski buat gua. Kulusevski. Kalau Rodrigo sih kayaknya enggak terlalu jauh cok, 2M enggak akan turun 2M sih. Paling turun juga paling ini 1,5M gitu loh, nggak nyampe 2M kalau turun. Valverde 7M. Bisa sih Valverde guys, cuman gue melihat kedalaman skuad gue aja, paling kedalaman guys ya. Oke, okay, di sini kan Haaland, oh Haaland masih belum bisa main bro. Wah kacau, berarti satu week itu, satu minggu itu dua pertandingan cok. Sebenarnya CMF gue kan banyak nih. Ini Grilis posisinya apa sih? Coba-coba. Oh, LWF posisi Grilis bener. Grilis kan LWF. CMF gua ada dua nih, Gavi Gundogan sama Modric, dan Philip pun bisa jadiin CMF sama gua. Terus untuk RWF gua enggak ada sama sekali. CF kan ada, LB RB ada. CB juga ada, itu kan backup-annya. GK ada. Sebenarnya satu backupan, satu posisi satu backup itu udah aman sih guys. Jadi satu posisi itu dua pemain, satu pemain inti, satu pemain backup itu udah aman. Sebenarnya mau satu, yang penting mah ada backupnya aja itu udah aman sebenarnya menurut gua ya. Jadi kalau backupnya itu lebih dari dua pemain tuh it's okay lah, terserah itu mah guys ya. Tapi kalau harus ada satu backup aja guys, gitu. Oke, kayaknya posisi RWF guys. Tapi kalau misalkan Haaland masuk kan Vini turun nih. Messi gue jadiin RWF atau RWF ya kan. Posisinya 92 nih. Tapi yang itu RWF-nya 86 cow. Aduh kacau, gimana bro. Haaland masuk nih. Jadi Ronaldo
ya kan, Ronaldo ganti atau ya Ronaldo ke Grealish, Grealish diganti Haaland kan, otomatis Haaland jadi CF, Ronaldo antara AMF atau LWF gitu kan. Sebentar, kalau misalkan salah kan gue kan, Ronaldo AMF 87 cok, Ronaldo cok, buset Ronaldo SS bagusnya Ronaldo. Tar, gue mau lihat dulu kalau misalkan pakai ada yang SS itu mana guys? Paling gini kayak dulu guys, CMF-nya 2. 442 itu ada SS atau gini nih. 1 DMF, 1 AMF, 2 CMF gitu kan. Tapi sayap gua enggak ada sayap, coy. Kalau gini formasinya berarti gua harus shootingan-shootingan mainnya guys, enggak bisa main umpan-umpan ya. Lu gua bingung juga nih. Nah, gini aja kali ya. Bagus nih gini. Tapi baiknya 3, cok. Gua enggak yakin baik 3, cok. Serius. Gua enggak yakin baik 3, cok. 5-3-2 kah? Kenapa Gavi jadi LB ya? Kan LB gue ada tuh si Davis, RB-nya si back-nya 3 ya. Bingung guys, gue guys sebenernya guys, guys. Kalau misalkan gini sih bisa aja, cuman kan Ronaldo nggak bisa jadi AMF ya. Anaikan Ronaldo bisa jadi AMF, gue akan coba AMF-nya 2 cok. Pusing juga ya ngatur strategi ya. Kan gini nih. Ini Ronaldo kali ini jadi 79 AMF. Ini jadi 77 jadi LWF. LWF RWF itu 77 off rate-nya guys. Posisi asli Ronaldo apa sih? Aduh guys ya. CF no. Oh bisa, gue beli RWF aja. Di sini guys, kan gini kan? Nah RWF ini yang 86 ntar gue mainin guys. Bisa. Cuman ya paling Ronaldo gue gantian sama Haaland guys, gak bisa bareng. Oke. Nego dulu tadi gimana nego gue? Nah ini kayaknya gagal guys, negosiasi berakhir. Yap. Ini bisa 7,389 coba CMF. Tidak, ini gue harus ambil yang mana? Apakah full ke 10 plus self ski gitu kan? Atau Rodri, atau Taylor, atau Valverde, atau Pedro, hanya bisa pilih satu guys. Kalau dari segi operate ya, bagusnya Pedri guys, 89 guys. Cuman posisinya CMF, soalnya CMF gue kan udah aman harusnya. Gue butuhnya RWF guys, 86. Apakah gue ambil 86 aja ya? Aku bingung, jujur gue bingung. Gue bingung banget hari ini guys. Sebenernya CMF gue udah kehilangan yang namanya si Jude Bellingham. Gue itu maunya ya Messi main, Ronaldo main, Haaland main. Kalau jadi CMF Messi ngeri sih. Apa aja ya, paling gini aja guys, kalau mau Haaland main, Ronaldo main, udah ada pemain baru, mungkin si Ronaldo ini gue jadi AMF 2, ganti Gundogan gitu kan, Grealish kita ganti ke Vini ya kan. Nah
apa namanya, Vini gue jadiin LWF. Nah RWF-nya gue ganti sama pemain yang baru. Kalau jadi striker bisa sih sebenarnya guys. Tapi si Ronaldo turunnya jauh cuy, jadi 79 asli. Udah kita gimana nanti aja guys ya. Semoga aja Kowalski ini bisa main guys untuk gue ya. Karena gue butuh banget itu RWF itu tuh. Gue gak ada RWF sebenarnya guys. Tim gue gak ada RWF sama sekali. Ya udah. Itu aja RWF-nya dadakan cocok si name HP ini. Jadi ya udah, so sampai sini aja dulu untuk game PES 2017 T99 Page 2024. Di next kita akan lawan Brentford dan juga apa itu cok, Stoke ya. Jadi gak sih? Eh salah, info tim jadwal. Oh ya, Stoke City ya guys ya, di FA Emirates Cup. Tuh bener cok, ini lihat tanggalnya ini ya. Satu, ini tanggal, kita kan tadi tanggal 4 ya, 4, 5, 6, 7 nya main lagi cok, bener. Cuman jeda 2 hari doang setelah pertandingan MU, gue jeda 2 hari langsung lawan Brentford. Cok ya. Dan pun sama cok, setelah lawan Bournemouth, kita jeda 2 hari lawan Napoli, gak capek tuh pemain. Jadi bener lah, so, sampai sini aja dulu untuk game PES 2017, T99 PES 2024. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching this video. Senjai sebelah. Sampai jumpa di next video. Dadah.